Kabupaten Ponorogo. Pentas seni tradisi merupakan pementasan sepanjang tahun dengan menampilkan kesenian-kesenian tradisional yang masih hidup di masyarakat se-Kabupaten Ponorogo. Pentas seni tradisi dilaksanakan setiap hari Selasa dan Rabu minggu kedua. Pentas seni tradisi didanai oleh dana keistimewaan. Acara ini diselenggarakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk itu, pentas seni tradisi yang pertama adalah kesenian jagelan Trido Budoyo, Pedukuhan Klambis Pengasih, Kapanewon Pengasih. Sedikit kami bacakan untuk sinopsis kesenian jagelan Trido Budoyo, alamat Klambis Pengasih, Pengasih Kulon Progo. Kesenian jagelan Trido Budoyo adalah merupakan kesenian jagelan klasik atau pongcir yang mengangkat kisah Babat Jenggolo, menggambarkan kisah